menilik gaya hidup Ustadz Abdul Somad, LC/MA yang tersohor namun tetap membumi. Beberapa bulan ini mungkin kamu kerap melihat ceramah-ceramah dari Ustadz Abdul Somad LC/MA yang tersebar di dunia maya. Baik di Facebook maupun YouTube, banyak sekali video-video ceramah Ustadz Abdul Somad yang dikenal cerdas. Ustadz lulusan Al-Azhar Kairo ini memang dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan agama luas. Selain itu, model dakwahnya yang mudah dipahami serta sering diselingi candaan membuat ceramah Ustadz kelahiran tanggal 18 Mei tahun 1977 ini banyak disukai. Kini Ustadz Abdul Somad pun sudah terkenal ibarat artis ibu kota. Ceramahnya terdengar di mana-mana, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Bahkan banyak ulama Indonesia yang mengakui kecerdasan Ustadz Abdul Somad. Kecerdasan Ustadz yang satu ini memang sudah tidak diragukan lagi. Meskipun beliau jarang tampil di TV, namun namanya banyak dikenal di kalangan masyarakat karena sosoknya yang alim dan sederhana. Ustadz Abdul Somad merupakan lulusan S1 di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sedangkan pendidikan doktoralnya beliau ambil di Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah Institute, Kerajaan Maroko. Kini selain disibukkan dengan berceramah di beberapa tempat di tanah air, Ustadz Abdul Somad juga menjadi dosen di beberapa universitas di Indonesia. Beberapa universitas yang menjadi tempat mengajar Ustadz Abdul Somad antara lain Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Yayasan Mazmur Pekanbaru. Meskipun dikenal sebagai Ustadz yang cerdas dengan sederet gelar akademik yang diperoleh, namun kehidupan Ustadz Abdul Somad sangatlah sederhana. Bahkan dalam salah satu foto Ustadz Abdul Somad sedang tiduran dengan para tetangga di kampung halamannya. Dalam sebuah foto yang beredar di dunia maya tersebut menggambarkan bagaimana Ustadz yang dipercaya memiliki kecerdasan luar biasa ini menjalani hidup dengan sangat sederhana. Bahkan kedekatannya dengan anak-anak kampung mencerminkan beliau sosok penyayang dan ramah. Mungkin sosok seperti beliaulah yang kita rindukan saat ini, seorang ustadz yang tidak hanya memberikan tausiah namun juga memberikan uswah atau tauladan. Semoga banyak lagi ustadz-ustadz di Indonesia yang cerdas dan sederhana seperti beliau ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komentar.